Okay, sekarang aku baru lepas shopping sikit untuk keperluan raya haji dekat JPO. So dari sini aku nak ke Hard Rock Nassarawak terus dalam 1 jam 30 minit macam tu baru sampai kat sana. Okay, aku nak masuk dalam, nak check-in dulu. My room, toilet, toilet tu luas ah. Toilet is pretty clean. Emma butterfly. Sekarang aku dekat luar hotel nak cari makan untuk dinner. So kalau daripada hotel korang boleh keluar dekat dalam 15 minit. Kat dalam tu dia tutup jam 10. Kitchen dia tutup jam 10. So after that korang dah tak boleh makan dalam tu. Good morning. Hari kedua aku dekat Hard Rock Nassarawak. Tu aku I'm going to lunch. Okay, lunch ada dua. Kat belakang sini dia ada tema Mexican punya food untuk lunch. Depan swimming pool. Tapi memandangkan aku ni Malay punya muka dan taste, aku nak pergi lunch dekat bawah. Ada satu lagi restoran yang serve Asia, makanan Asia. Sekarang aku nak pergi swimming pool, nak test GoPro 8. Dah lama beli tapi tak pernah pakai. Dia nak tengok swimming pool dia macam mana. Macam seronok je. Jom. So, dia dah penuh. Sebenarnya aku hari ni tak boleh nak masuk swimming pool. So, aku just lepak kat luar tu je lah. 1 hour later. Hari ni dia bagi aku masuk dalam ni. Try swimming pool. Belum masuk lagi dah sejuk gila. Tapi tak apalah, kita try dulu lah. Okay, malam ni kita nak makan seafood. Dah halalan berada tepi pantai kan. So dalam 5 minit daripada Hard Rock Hotel ada restoran nelayan, which is restoran seafood lah. Ada lobster semua. So kita masuk ke dalam. Alhamdulillah. Makan kat sini kita orang order lobster seko, ketam seko, potong tiga tu. Harga not bad lah, tak mahal sangat. Dari segi rasa bagi aku so-so je. Tak tahulah, fresh lah, tapi tak tahulah, mungkin tak kena dengan selera aku kot. Tapi boleh lah untuk isi perut.
the next day. Ini aku sempat bangun pagi walaupun aku sudah lambat semalam. Aku mata pun bengkak lagi. Demi untuk rasa purpose dekat sini macam mana. So aku bangun awal lagi. Orang ramai juga. Tapi saya tak perlu tunggu sebab ada tender. Mungkin aku dah terlambat kot. Makanan dia dah tak buffet lagi. So dia dah letak siap-siap dalam pinggan je. So kita just ambil lah. So kita nak rasa dulu macam mana rasa dia. Basically, I'm going to check out at 12 PM. Macam biasa. So, sepanjang 3 hari aku kat sini, first, basically service ni termasuk staff semua kat sini. Dan ni aku boleh bagi 5 star. Semua, basically semua 100% lah. Aku boleh katakan staff kat sini sangat friendly dan sangat membantu. The bilik, overall aku kuasa 2. Aku boleh bagi bilik 3. For the location, bit jauh juga. Aku bagi 3 sahaja. Sebab apa yang I imagine dalam kepala aku is ke depan pantai. Daripada bilik aku boleh tengok pantai tapi jauh. So bilik aku dah sembuh kat bawah ni. Simplicity, aku boleh bagi 4 food. Tapi tak kena selera aku. Sebab first coffee is good. But everything just so kat sini aku bagi 4. Staff pergi banyak design, harga saja lah. Kalau kesihatan aku bagi 4. Kita nampak ini sampai okay, so parking aku bagi 3 bintang. Parking dia sangat limited. Harga standard lah. Aku rasa tak mahal sangat. For this kind of bilik aku dapat dalam 800 plus for 2 nights, including breakfast. But overall, I like it so much. I enjoy sepanjang aku berada kat sini. That's all, last 2 minutes. Aku nak editing ke mana benda lagi. Aku rasa aku dah packing siap-siap. Check out, kita balik ke dalam. Aku baru lepas check out. Check out sini tak ada express check out. Kau kena beratur dalam 15 minit. Which is aku just drop key je. Then tak, sebab aku tak ambil, dia kan tak ambil deposit. So basically aku kena beratur dalam 15 hingga 20 minit. Hanya just drop key je. Maybe sebab ramai orang, sebab weekend kot. Balik 15 minit just for drop card. I think 20 minit kot.